Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam reformasi, selamat malam, selamat beristirahat kepada rakan-rakan yang menonton kita pada malam ini. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan saya. Malam ini kita lepak di luar sambil kita menghirup udara tak berapa segar sebab tercemar oleh asap-asap rokok. Jadi nasihat saya kepada rakan-rakan di hadapan saya ni, berhentilah merokok dan jagalah kesihatan. Kejap lagi aku kena ban daripada grup korang ni kan. So terima kasih kepada yang bersama dengan saya, insyaAllah. So saya mohon kepada rakan-rakan semua supaya boleh share dengan live kita malam ini. Kita terima kasih kepada ada kawan-kawan saya tadi, Lim Tian Hao, salam reformasi Lim, apa khabar? Nur Hayati Ahmad, kita ada Rashidat Nawab, Cabai Pedas, Fahmi Fizal, Zahir, Marcos Ibrahim, Luqman Nur Hakim, ramailah Syahidah Jafar, Noriman, Kuan Sin Tiang, Li Hong Lim, Oi Bintin, terima kasih Oi, Bisantan, Son Chiliat, Son Chilam, Wan Hanifah, Wan Mustafa, Kelantan, okey, terima kasih. Dah beli lori ke Mustafa? Mustafa Ghazanfar. Mustafa Ghazanfar kata, alhamdulillah, hasil usaha saya buat live selama ni, dapatlah saya membeli sebuah lori di belakang saya ni. Terima kasih Sempatan Muti, lawan tetap lawan Zainal, terima kasih. Waalaikumsalam Jamalah Sagof, Norziam, salam reformasi Norziam, terima kasih kepada yang betul menonton kita malam ini, insyaAllah. Betul ke berhenti merokok untuk kesihatan? Ya, betul. Kalau nak berhenti, nak tambah sihat, maka berhentilah untuk kesihatan. Clear dari Penang, terima kasih, terbaik. Salut Dania Daiz, terima kasih. Bob, rambut saya tak gunting lagi, minta maaf lah. InsyaAllah nanti tak lama lagi kita nak pergi gunting rambut lah pula. Okey, insyaAllah pada malam ini kita akan menyentuh beberapa isu yang agak hangat hari ini. Kalau kita tengok bahawa Seri Gading Shahrudin Mat Saleh, Shahrudin Mat Saleh telah pun mengisytiharkan dirinya. Dia tak mengisytiharkan dikeluar bersatu, tetapi apabila dia tidak duduk di kerusi kerajaan, maka daripada itu kita dapat lihat dia telah dipecat daripada Bersatu. So ada orang call saya nanti, sahabat saya daripada Johor Bahru, dia kata tak mungkin itu permainan. Dia kata bahawa Deni Shahrudin memang diketahui sebagai penjilat tegar Muhyiddin Yassin. So bagaimana dia dikatakan penjilat tegar Muhyiddin Yassin, tetapi dalam masa yang sama dia nak pula tinggalkan Muhyiddin dan juga menyertai Bersatu blackout ni. Okey, itu satu isu yang kita akan tengok. Kemudian kita akan tengok isu daripada segi majoriti Perikatan Nasional di dalam parlimen. So daripada kejadian ini, adakah sudah hilang majoritinya dan bagaimana keadaan mereka selepas ini, dan apa yang UMNO boleh buat untuk meyakinkan Muhyiddin supaya membuat pembubaran parlimen? Sebab sekarang ini daripada info-info yang kita dapat bahawa Muhyiddin tidak akan membubarkan parlimen dalam masa yang terdekat. Dan ini satu perkara yang jelas dan pasti bahawa Muhyiddin Yassin tidak akan membubarkan parlimen dalam masa yang terdekat. Yang beria-ia hendak membubarkan parlimen adalah sebenarnya UMNO dan beberapa kerat orang daripada PAS. Yang selain tu daripada PAS yang mana dapat jawatan dan sekerat daripada UMNO yang mana dapat jawatan masih mahu sedap kekal berkuasa dan duduk di atas kerusi yang empuk selaku menteri, timbalan menteri dan pemegang JLC-JLC. Kalaulah mereka membubarkan parlimen pada bulan November atau Disember ini, maka mereka akan menjadi satu menteri dan ahli parlimen. Dan kalau mereka yang first time jadi ahli parlimen dan menteri itu, mungkin mereka akan menjadi ahli parlimen dan menteri dalam terpendeklah dalam sejarah, dan mereka tak akan dapat pencen pun selaku menteri dan timbalan menteri dan juga ahli parlimen dan sebagainya. Jadi itu antara benda yang menjadi kerisauan. Sebab kalau kita tengok dalam politik ni, kebanyakan mereka ni yang jadi pengkhianat-pengkhianat ni, mereka masuk atas dasar dan mereka keluar pun atas dasar bagi mendapatkan pencen. Nak dapatkan pencen dalam kerjaya politik mereka. Mereka tahu mereka lepas ni takkan dapat lagi lah jawatan-jawatan JLC, jawatan-jawatan menteri ni. Mereka tahu memang akan ditinggalkan. So bagaimana mereka nak meneruskan legasi perjuangan dan mendapatkan dana yang sepatutnya? Mohon maaf kalau sekiranya nampak sengit saya punya live ni, sebab meja saya sengit. Okey,
Meja saya sengit ke sini sikit. Mungkin saya nak kena balance macam ni kot. Saya kena letak benda lah. Okey. Okey, sekarang baru tak nampak sengit. Okey. So dari dalam itu daripada perkara tradisional, perkara kedua. Kemudian yang tak akhir sekali, Melaka dan Johor serta beberapa negeri seperti Perak nampaknya sudah mula mengorak langkah. Mufakat Nasional sudah mula mengorak langkah bagi meninggalkan Bersatu dan juga Azmin Ali. Ini terjawab sudah. Kenapa Azmin and the gang tidak menyertai Bersatu? Terjawab sudah bahawa mereka sebenarnya tidak menyertai Bersatu kerana mereka tahu pelan Mufakat Nasional untuk keluar daripada, maksudnya untuk tidak membawa Bersatu dalam isu ini. Tetapi itu kalau sekiranya UMNO itu masih dikuasai oleh Najib, Zahid and the gang. Sebab itu perancangan sekarang ini, sebab itu Azmi ni dia ni bijak. Jangan kita ingat Azmi ni licik, Azmi ni bodoh. Azmi ni bijak, dia bermain di antara dua-dua kem ni. Dengan cerita bahawa mereka akan bertanding mengikut bendera Barisan Nasional, mereka akan guna logo Barisan Nasional. Itu kalau sekiranya kalau Zahid dan Najib masih berkuasa, mereka tak boleh bertanding di atas tiket Barisan Nasional. Mampuslah UMNO nak bagi dia orang kerusi kan. Okey, itu yang pertama. Dan MCA takkan bagi China, MCA takkan nak bagi India kerusi, Santara dan juga yang macam geng-geng China dia untuk bertanding di konsert. Warisan pun takkan nak bagi, Warisan of course lah takkan bagi macam Jonathan tu dan sebagainya bertanding di Sabah kan, for example. So macam mana cara untuk mereka nak go about, bagaimana mereka nak main permainan ini, nak memastikan survival politik mereka kekal di dalam politik yang ada sekarang ini supaya mereka terus relevan. Itu saya sebut semalam, saya sebut 2-3 hari lepas, mereka kena memastikan Najib, Zahid dan sewaktu dengannya itu didapati bersalah. Itu yang kita pasti sekarang ini sedang berlaku. Namun begitu, dia kena ada plan B. Plan B-nya, kalau dia tidak bersalah, so bagaimana? Kalau mereka tidak didapati tidak bersalah, so bagaimana pula dengan usaha mereka? Adakah mereka akan terus macam tu? Kan? Ataupun mereka ada plan lain yang dia orang nak adakan. Ada orang kata saya, yang kau sibuk dengan parti orang lain ni kenapa? Sebab saya kata mereka Pakatan Harapan stable. Saya nak cerita Pakatan Harapan, nanti kau orang tak tengoklah live saya kan. Orang ni suka drama kan, drama Pakatan Harapan. Okey, dengan ini saya ceritakan Pakatan Harapan stabil. Sekian, terima kasih. Okey. Assalamualaikum, lawan tetap lawan. Sekian, terima kasih, tutup. Habis cerita. Tak ada nak cerita lah Pakatan Harapan, nak cerita bundanya. Anwar stabil, Lim Gon Eng stabil, Mat Sabu stabil, Amanah stabil, PKR stabil, DAP stabil. Kita orang stabil dan sedang menunggu je. Kalau dah tarikh dibubarkan, kita orang sedia untuk menghadapi pilihan raya. Latihan pun dah dibuat, calon pun dah ada di kebanyakan tempat, walaupun bukan semua tempat, tapi at least kebanyakan tempat kita dah ada calon. Kita dah bersedia, even nak mengambil tempat-tempat bagi Bersatu pun kita dah bersedia dengan calon-calon kita sendiri. Persoalan utamanya adalah saya nak bercerita tentang parti yang setengah stabil ni buat apa? Kan, kalau saya cerita tentang PKR, DAP dan Amanah, saya bagi saya 5 minit habis dah. Tak ada cerita dah. Kan, kita nak bercerita tentang yang satu lagi ni. Kan, itu saya kata, menang belum dikata menang, kalah belum dikata kalah. Sehingga benar-benar benda itu berlaku. So, menang belum dikata menang, kenapa? Sebab apa? Mereka menang, betul. Mereka kerajaan, betul. Mereka berkuasa, betul. Tetapi dalam keadaan itu, Tuhan, Allah SWT itu Maha Kaya, membolak-balikkan hati mereka sehingga saya rasa sampai sekarang, Mohidin tak boleh nak tidur senang. Tak boleh nak tidur lena. Tiap-tiap malam, letak tangan dekat dadahi ni, memikirkan, apa rancangan orang tua itu esok, atuk ni? Apa rancangan Azmin Ali? Apa rancangan UMNO? Apa rancangan PAS? Apa semua? Mohidin Yassin berjalan dalam keadaan dia kena sentiasa menoleh ke belakang sebab dia takut orang itu, ada orang akan menikam dia daripada belakang. Itulah dia. Itulah dia pembalasan. Bukan pembalasan si mata eleng. Itu cerita zaman Indonesia dulu. Inilah pembalasan orang-orang yang khianat. Apabila kita mengkhianati sahabat kita di dalam perjuangan kita, maka jangan kita ingat orang yang dah khianat dengan kita itu akan setia. Kesetiaan itu datang daripada jiwa raga yang benar-benar setia. Bila engkau dah sanggup khianat, engkau sanggup khianat dengan orang yang 20 tahun kau bersama dalam perjuangannya, macam mana aku nak expect engkau setia dengan aku yang baru dengan kau 2-3 tahun 6-7 bulan? Itu je yang dia fikir. Maksudnya orang 20 tahun pun mamat ni boleh khianat. Aku tak percaya dia. Dia akan ada deficit trust dekat situ. So persoalan-persoalan ini yang membuatkan they don't trust each other. Keyword asas pada satu-satu hubungan
perkahwinan ke, nak buat bisnes ke, nak buat politik ke, adalah trust, kepercayaan. Kan? Kepercayaan itu adalah asas kepada apa-apa hubungan sekalipun. Apa-apa hubungan, persahabatan, kita ada kena percayaan. Kita nak kahwin pun kita kena ada kepercayaan. Kita nak buat bisnes pun kita kena kepercayaan. Tuan-tuan nak buat bisnes, kena dengan orang yang tuan-tuan sendiri tak boleh percaya. Of course, kita takkan buat bisnes dengan orang kita tak boleh percaya. Kita nak invest dalam company pun, kita nak tengok trustworthy. Keboleh percayaan syarikat tersebut. Jadi, boleh kita tengok, oh dia ni, company dia tak seleweng. Kita nak invest dalam negara pun, kita tengok kestabilan politik dia. Negara dia tak ada penyelewengan. Itu trust. Jadi, daripada sini, kita nak lihat bahawa perkembangan ini, trust ini yang merupakan benda yang hilang di dalam Perikatan Nasional yang ada sekarang ini. Okey, kita pergi kepada persoalan pertama. Shahrudin khianat kepada Shahrudin Mat Salleh Seri Gading. Telah khianat bersatu khianat kepada Muhyiddin Yassin. Dan kita tahu Johor ni adalah kubu kuat Muhyiddin Yassin. Kita kena faham kalau Kedah itu adalah kubu kepada Mukris. Saya kata dulu dalam live saya, kalau Mukris jatuh di Kedah, maka itu adalah petanda kepada kejatuhan Mahathir dan Tun. Kerana apa? Mereka telah jatuh di kubu kuat mereka sendiri. Sebab itu kalau tuan-tuan dalam peperangan, kita nak serang satu negara, kita tak serang seluruh negara tu. Kita pergi attack dia punya ibu negara. Jatuh ibu negara, jatuhlah seluruh negara tu. That is why dalam keadaan yang ada sekarang ini, kalau kita nak faham dan kita nak tahu situasi yang ada ni, kita kena pergi on the ground dan kita tengok di mana kubu kuat setiap tempat ni. Kubu kuat bagi Tun dan juga Tun dan juga Mukris adalah di Kedah. Sebab itu malam tadi Bersatu Blackout, dia buat dia punya live di Kedah, di Alustar. Dan kubu kuat bagi Muhyiddin Yassin adalah di Johor. Jadi kalau kita tengok kubu kuat dia di Johor, kalau sekiranya Johor ini berjaya dipenetrate, berjaya diporak-perandakan, berjaya digoncang, berjaya diperkotak-katikkan, dalam keadaan Muhyiddin Yassin tak buat apa-apa, dia umpama jadi pemimpin yang dayus lah. Sebab apa dia jadi pemimpin yang dayus? Akhirnya orang-orang dia tak sendiri tak boleh mempercayai dia. Shahrudin ini memang dikenali sebagai penjilat tegar Muhyiddin Yassin, pengikut dan penjilat tegar Muhyiddin Yassin selama ini memang diketahui. Tapi tiba-tiba dia boleh swing, boleh U-turn, dan dialah di antara dua orang yang bekas Timbalan Menteri, dia adalah dua orang yang mana telah jump ship, yang telah letak jawatan. Dan bila dia letak jawatan, dia jump ship dan dia duduk di kerusi pembangkang. Kalau kita tengok, dia duduk di kerusi pembangkang. Kenapa dia duduk di kerusi pembangkang? Dia telah menyatakan bahawa beliau tidak lagi duduk bersama dengan Kerajaan Perikatan Nasional, sebaliknya duduk bersama dengan pihak pembangkang. Dan disebabkan itu, pada hari ini beliau telah dipecat daripada Parti Bersatu. Apa maksudnya ini? Dia bila pemecatan itu berlaku, dia membawa pelbagai implikasi sebenarnya kepada Bersatu itu sendiri. Implikasi bagi paling besar kepada Bersatu adalah, satu perkara yang paling besar kepada Bersatu, dia jelas bahawa mereka tidak mempunyai sebarang kekuatan. Bersatu, ini saya bercakap tentang Bersatu Muhyiddin, tidak mempunyai sebarang kekuatan. Kekuatan yang ada di dalam Bersatu itu sekarang ini sudah dihancurkan. Now, bayangkan, Bersatu sebenarnya ada 12 kerusi yang menang pada pilihan raya yang lepas. 12 kerusi ya Bersatu menang? 12 kerusi kan? 13 kerusi Bersatu menang. 13 kerusi Bersatu menang, dan 6 daripada 13 ini dah keluar. Maksudnya 13 tolak 6, ada 7 je kerusi. 7 tolak Seri Gading 1, ada 6 je tinggal. Parlimen yang betul-betul Bersatu tolak UMNO ni 6 je. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, parti yang ada 6 kerusi memerintah sekarang ini. Kenapa saya kata saya gelak macam tu? Bila dia ada 6 kerusi, UMNO ada 39 kerusi. 6 kerusi, 39 kerusi. Walaupun memang kita kata ada orang UMNO yang melompat tu, tolak orang UMNO melompat. Mereka yang melompat daripada UMNO masuk ke Bersatu tu, itu merupakan pimpinan-pimpinan ahli parlimen yang tak setia. Dan Muhyiddin tak pernah percaya kepada mereka. Kerana apa? Kau boleh khianat dengan UMNO, kau ingat kau tak boleh khianat dengan aku? Itu je. Kan? Muhyiddin tak boleh percaya. Dan dia hanya ada 6 kerusi sekarang ini. Bila ada 6 kerusi, tolak dengan apa orang kata, situasi yang ada sekarang ini, dia tak boleh dipercayai. 39 kerusi. Pas. Parti yang paling, orang kata apa, yang tak banyak lah, pun lagi besar kerusi dia. GPS pun ada 18 kerusi. Jadi sekarang ini, kerajaan ini dibentuk daripada parti-parti yang don't trust each other. Sebab tu saya kata tadi, balik kepada isu trust.
kepercayaan. They do not trust each other. Kenapa mereka tidak percaya kepada satu sama lain? Perkara paling utama yang berlaku sekarang ini adalah apabila pemimpin parti yang ada 6 kerusi memerintah mereka. Parti yang ada 6 kerusi menjadi pemimpin mereka. Menjadi penentu kepada agenda-agenda dan hala tuju parti mereka. Jadi sekarang ini parti yang paling berbulu adalah UMNO lah. UMNO yang paling berbulu. Kenapa UMNO paling berbulu? Dahlah aku ni paling berkuasa. Aku paling besar punya parti. Aku yang paling lama. Tetapi dalam keadaan sekarang aku kena ikut cakap budak ni. Budak lah kira parti bersatu ni kan. Yelah, dia lah dia 6 kursi je. Lepas tu dia pula paling muda. Lepas itu pula dia pula bekas timbalan yang dibuang daripada UMNO. Allah hai malunya. Kalau aku jadi UMNO, memang malulah aku kan. Dahlah aku yang buang kau. Sekarang ni aku pula nak jadi balacing kau. Memang minta maaf lah UMNO, malulah. So sekarang ni balik kepada cerita Syahrudin tadi. Dalam keadaan sekarang ini dia dah nampak berpaling. So bagaimana pula dengan komposisi kedudukan parlimen sekarang ini? So daripada yang kita tahu sebelum ini, Muhyiddin mengatakan dengan bangganya bahawa dia ada 114 kerusi. 114 kerusi. Now bila 114 kerusi, kita kena tahu Maximus Onkili sakit. Dia stroke. So dia tinggal 113 kerusi. Bila tinggal 113 kerusi, Sri Gading dah keluar, dia tinggal 112 kerusi. 112 kerusi, Azarina dan juga Rashid Asnun, mereka bergilir-gilir. Bila dia jadi timbalan speaker, maka 112 kerusi, dia tinggal 111 kerusi. Dah tak ada majoriti. So, walaupun secara dasarnya ada majoriti 112 kerusi, 113 lah Maximus. Maximus kalau melainkan miracle berlaku, dia sembuh, semoga diberi kesembuhan kepada beliau lah. Katakanlah diberi kesembuhan, dia berjaya turun ke parlimen, dia ada 113 kerusi. Tetapi dalam keadaan sekarang, kalau any sebarang undian berlaku, dia hanya ada 111 saja. Maksudnya 111, anytime, UMNO, PASO, anyone daripada yang dalam komponen Perikatan Nasional, tiba-tiba tidak mahu mengundi. Sekarang ini, Pakatan Harapan Solid ada 110 undi. Katakanlah salah seorang tu tak tahu mengundi, demam ke sakit perut ke cekit berit ke apalah, ataupun dia berkecuali ke dia tak nak mengundi ke. Dalam keadaan ini, that's it, habis. Kerajaan ini adalah kerajaan yang habis. So nak habis macam mana? Dia akan berlaku, nak tak nak Muhyiddin Yassin kena call for snap election. Okay, saya dapat tahu bahawa so dalam keadaan ini dia nak membuat satu orang kata apa, satu penggubalan akta, satu kelulusan usul pun diorang kena fikir berkali-kali. Dan kita kena faham, hujung tahun ini November ada pembentangan bajet. Saya takut ini merupakan kerajaan pertama yang nak bentang bajet tapi tak mampu nak luluskan bajet. Sebab apa? Ditolak oleh pembangkang. Tak ada dalam sejarah lagi di dalam negara kita lah sekurang-kurangnya, di mana kerajaan membentang bajet boleh tidak boleh diluluskan oleh parlimen itu sendiri. Jadi this is where it gets interesting. Sebab itu saya suka nak lihat kepada parti ini, kepada Perikatan Nasional ini, sebab dia dah jadi bukan Perikatan Nasional tetapi dia jadi satu ikatan yang huru-hara dan kucak-kacir serta cacah merbah. Sebab mereka saling tidak mempercayai di antara satu sama lain, mereka saling curiga mencurigai di antara satu sama lain. Mereka sekarang ini berada dalam keadaan di mana dia cuba topple each other. Mahathir sekarang ini, dan Mahathir tahu situasi yang berlaku ini, dan dia menggunakan kerapuhan yang ada di dalam perikatan ini untuk going around and menarik sokongan-sokongan ini. Muhyiddin Yassin dah menang dah pemilihan bersatu. Sebab dia menang tanpa bertanding lah kan, tak ada orang. Mukris dah dibatalkan. Okeylah, dia menang pemilihan bersatu. Tetapi kemenangan itu tidak lagi menjadi satu benda yang besar. Sebab kalau kita tengok semalam atau dua hari lepas, kalau tak silap dua hari lepas atau semalam, Mahathir sudah berjumpa dengan ketua-ketua bahagian. Ketua-ketua bahagian bersatu di seluruh Malaysia. Saya dengar maklumat ini bahawa dia berjumpa ketua-ketua bahagian bersatu di seluruh Malaysia, dan usul yang mereka nak bawa sekarang ini, okey, tak apa, kita bagi Muhyiddin berkuasa tetapi kita pastikan majlis tertinggi bersatu itu dikuasai oleh orang Mahathir. Selepas ini checkmate bang, dia tak boleh nak buat apa. Checkmate dah. Dia nak buat keputusan pun tak boleh. Dan saya yakin bahawa Bersatu akan jadi satu parti pemerintah yang lepas ini antara parti pemerintah yang terpendek usia dia.
dia parti jadi parti pemerintah tapi lepas tu dia tak boleh pergi ke mana. Okey, itu yang mengenai Bersatu. So, bagaimana pula dengan Azmin? Azmin, sebab utama dia kenapa dia tak nak masuk Bersatu, inilah dia. Dia tak nak masuk Bersatu, dia tak nak masuk gerakan, dia masih lagi mencari-cari kononnya tapak-tapak. Tetapi sebenarnya tapak itu mereka sudah jumpai di dalam label yang dinamakan Barisan Nasional. Mereka tahu kalau mereka masuk Putra, katakan, ataupun mereka masuk gerakan, susahlah, dia masuk Putra. Ataupun dia bertanding atas tiket dia sendiri. Dia tahu dia nak menang dalam pilihan raya yang akan datang ini amat susah. Sebab apa? Dia nak lawan dengan UMNO 60 tahun, nak lawan PAS 60 tahun, nak lawan PKR 20 tahun, nak lawan dengan DAP dah dekat nak 50-60 tahun. Ni parti-parti lama yang nak lawan. Susah dia orang nak menang. Tetapi logo yang paling dikenali oleh orang adalah logo Barisan Nasional. Tuan-tuan dan puan, jangan ingat Azmin dan juga Zuraida akan bertanding di Ampang dengan Gombak lagi tau. Kan? Jangan ingat mereka akan bertanding di Ampang dengan Gombak. Habis tu bertanding dekat mana? Kita kena ingat siapa yang nak masuk penjara. Najib kan? Najib dekat mana? Dekat Pekan. Tasik sini adalah bukti bahawa letak, bukan, minta maaf lah nanti orang Tasik sini bantai aku lepas ni kan. Orang Pekan bantai aku. Letak monyet, letak kayu, letak besi, letak tukul pun boleh menang letak dekat Pekan. Itu so long dia punya logo itu adalah Barisan Nasional, dia orang boleh menang kat situ. So mustahil tak kalau saya kata bahawa Azmin akan bertanding di Pekan. Kenapa Azmin boleh bertanding di Pekan? Kalau Najib dia dapati bersalah, kenapa dia tak boleh bertanding di Pekan? Ampang, Zahid Ampang boleh bertanding di apa nama, Zuraidah boleh bertanding di Bagan Datuk kalau dia nak. Parlimen dia tak kisah dia nak bertanding kat mana pun, terpulang dia nak pilih kat mana-mana parlimen di Malaysia ni dia boleh bertanding. So long dia dapat sokongan grassroots dan logo yang dia pakai tu, itu saya kata tak payah dia buat kerja. Dia letak logo tu, insya-Allah confirm menang. 90% boleh menang dekat kawasan tersebut. Tetapi perancangan dia seterusnya adalah bagi memastikan Zahid, Najib dan sewaktu dengannya ni masuk penjara dulu. 27, keputusan Najib 27 kan? Tak ada silap. 23. 23 hari bulan Julai adalah keputusan Najib Tun Razak dalam menentukan kes 1MDB dia. Oh, tuan-tuan dan puan-puan. Saya terasa macam nak pergi je dekat apa nama? Dekat Putrajaya kan? Macam nak pergilah Putrajaya, Zul. Pergi Putrajaya. Pergi Putrajaya kan? Tapi kalau saya pergi Putrajaya takut kena belasah nanti dengan orang UMNO kan? orang UMNO nak tunggu saya kat Putrajaya ke? Tak apalah. Saya rasa nak buat live je kat Putrajaya ni, menunggu keputusan Najib Tun Razak, adakah beliau akan didapati bersalah atau tidak. Dan kalau dia didapati bersalah di mahkamah tinggi, maka PRK akan berlaku di mahkamah tinggi. Melainkan kalau dia lawyer dia, dia akan buat rayuan. Of course, lawyer dia akan buat rayuan. Dan selepas lawyer dia buat rayuan, maka dia akan minta stay of execution. Maksudnya, dia akan minta supaya hukuman itu ditangguh dan mungkin dia tak akan berlaku PRK. Mungkin, saya tak tahu. Tapi dalam masa yang sama, mungkin dia tidak dapati tidak bersalah. Ada orang kata, mungkin dia dapati tidak bersalah. Ya, betul. Possible. Tetapi dia mesti dengar cakap Muhyiddin Yassin dulu. Muhyiddin Yassin dah cakap itu, dia minta 50 kerusi. Tetapi ditolak mentah-mentah oleh UMNO. Digelakkan oleh Zahid Hamidi. Salah kau lah. Silap permainan lah kau, Zahid. Kau gelakkan dia, kenapa kau gelakkan? Kau tak tahu ke yang bahawa Muhyiddin Yassin ni memegang kunci bersalah atau tidak kau ni? Bersalah atau tidak kau ni, Muhyiddin Yassin yang menentukan. Alamak, ada yang tegur kan? Cium mata baru. Alhamdulillah, cium mata saya sebelum ini sudah patah. Kalau perasan malam tadi, dah bersolot tip dah. Nasib baik hari ni dah siap cium mata saya. Terima kasih. Ada yang tegur pula kan? Balik pada cerita itu tadi. Apa yang berlaku adalah sekarang ini itu penentu, pinnacles kepada apa kejadian. 23 hari bulan ni will be something that is very interesting untuk kita nak tengok bersalah atau tidak. State of execution atau tidak. Dan kalau tidak bersalah sekalipun, sudah ada deal menyebabkan dia tidak bersalah. Sudah ada satu perjanjian dan permainan dan sudah ada satu plan yang telah dirancang untuk memastikan bahawa mereka tidak bersalah. So, apa plan, apa perancangan, apa itu? Kita kena tengok selepas itu. Selepas dia didapati tidak bersalah, baru kita lihat dan kita tengok apa yang berlaku dan kejadian apa yang berlaku dan apa perundingan dan apa plan yang telah ditawarkan kepada Najib dan Najib tawarkan balik kepada Bersatu untuk memastikan supaya dia tidak bersalah. Saya bagi tahu UMNO. Saya bagi tahu UMNO Zahid. Saya bagi tahu UMNO UMNO Zahid dengan UMNO Najib ni. Nak peti supaya kau tidak bersalah, senang je. Setuju dengan tawaran Bersatu bertanding 50 kerusi. Macam
Menang tak? Setuju bagi 50 kerusi kepada Bersatu. Setuju Bersatu bertanding di Johor dan Melaka dan Perak. Maka Zahid boleh lepas, Muhyiddin boleh lepaskan kau. Ingat, kunci penjara Sungai Buloh itu berada pada tangan Zahid Hamid, Zahid Hamidi, Muhyiddin Yassin. Kunci penjara Sungai Buloh itu berada di tangan Muhyiddin Yassin. So kalau sekiranya engkau tak nak terima benda ini, maka kita boleh katakan selamat datang ke Sungai Buloh. Zahid, selamat datang ke Sungai Buloh, Najib Tun Razak. Kau nak kata apa, kau nak troll apa lepas ni, tak boleh apalah. Macam aku lah tak tahu Najib punya page tu siapa yang pegang kan. Okey, tak apa. Tapi kalau sekiranya, kalau kita dalam keadaan itu, saya nak cerita tadi, apa saya nak cerita tadi, dalam keadaan yang ada sekarang ini, okey, Najib dah daripada bersalah, katakan dia buat rayuan, okey. So Azmin sekarang ini, perancangan dia itu, dia tengok Najib bersalah atau tidak. Katalah Najib daripada bersalah, dia senang naikkan, dia sekarang berunding dengan Muhyiddin juga. Muhyiddin, engkau kena pastikan Najib ini bersalah. Kau kena pastikan Zahid ini bersalah. Supaya apa? Kita boleh letak Hishamuddin naik. Kita boleh buang orang-orang katel-katel di dalam UMNO ni. Penyokong-penyokong Zahid, penjilat-penjilat Zahid, penjilat-penjilat apa nama Najib ini, kita boleh buang. So misal Lokman Adam, semisal ini dia punya macam-macam je ni, Lokman Adam, semisal apa orang kata, Papa Gomo, ini orang-orang ni semua dia boleh buang dengan mudahnya. Sebab itu tuan-tuan dan puan, kita tahu Najib ada kes dia kena, Zahid ada kes dia kena, Isa Samad ada kes dia kena, Nazri Aziz ada kes dia kena, Sarega tak apa, siapa nama Sarega tu, dia kena, Irwan Sarega tu, dia kena. Tapi kita tahu bahawa Hishamuddin pun ada kes. Kenapa dia tak kena? Sebab apa? Siapa Menteri Ekonomi? Azmin. Siapa Menteri KDN? Kementerian Dalam Negeri? Ialah KDN lah yang mengawal polis, yang mengawal tentera. Siapa? Muhyiddin Yassin. Dialah yang menyebabkan video itu blur, tak nampak. Mereka-mereka inilah yang akan memastikan dalam keadaan dan situasi yang ada sekarang ini, siapa yang kena menguasai UMNO. Sebab itu, permainan sekarang ini, overall, secara overallnya, kena kuasai UMNO. Itu je keyword dia. Keyword dia adalah kena kuasai UMNO. Nak berkuasa, kena kuasai UMNO. Sebenarnya tuan-tuan dah perempuan dah salah. Kita dah salah nampak dah sekarang ni. Kita nampak, oh kita kena kuasai, kita nampak bahawa mereka nak ambil Bersatu, nak kalahkan Bersatu, nak buang Bersatu. Tak, permainan mereka sebenarnya nak kuasai UMNO. 2-3 hari lepas, Mahathir dah buat kenyataan. Dia kata, saya akan kembalikan UMNO ke landasan yang benar. Mahathir dah buat kenyataan. Apa maksud dia? Bila Azmin Hishamuddin, the moment dia boleh take over UMNO, maka Mahathir boleh kembali kepada UMNO dan boleh menguasai UMNO semula. Tuan-tuan dan puan-puan, permainan ini jauh dia punya pergi. Rupanya dia nak pergi untuk menguasai UMNO je. Kenapa nak menguasai UMNO? UMNO ada banyak perkara. Pertama, dia ada nama. Kedua, dia ada dana. Dia ada punya kekuatan dia sendiri. Dia ada grassroots dia yang dah ada on the ground. Kita tidak boleh nafikan, tuan-tuan dan puan-puan, UMNO ini mempunyai grassroots yang kuat. UMNO ini mempunyai dasar kepercayaan rakyat yang kuat kepada mereka. Kita tak boleh nafikan. Terutama apa? Di kawasan-kawasan Felda. Ini terima kasih kepada Bapak Najib dulu lah. Tun Abdul Razak. Bapak Najib dulu, Tun Abdul Razak. Apa tujuan diwujudkan Felda dahulu adalah untuk mendoktrinatkan orang-orang Melayu kepada satu-satu kawasan yang akhirnya. Ini brilliant. For me, Tun Razak politically dia seorang yang brilliant. Anak dia ni tak brilliant langsung. Ambil duit letak dalam personal account. Bodoh gila punya kerja. Tetapi bapak dia ni seorang yang genius. Sebab itu Tun Rahman dan Taib Mahmud berguru dengan siapa? Dia berguru dengan Tun Abdul Razak. Macam mana dia ambil minyak Sarawak itu? Tun Razak. Tun Abdul Razak punya perancangan. Oh, hebat. Kelas Tun Abdul Razak ni. So dia buat macam mana? Dia wujudkan Felda. Malay settlements ni, dia bagi seorang 10 ekar, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi bila dia bagi tu, dia tak bagi free. Dia bagi dalam bentuk pinjaman. Bila pinjaman, pinjaman ni selama-lamanya engkau akan terhutang budi selagi mana engkau engkau terikat dengan pinjaman tersebut. Tetapi bila kita kenang balik, oi, aku dah bagi percuma 10 hektar. Lepas tu dibagi pula sawit. Masa tu getah, lepas tu sawit. Dibagi pula pendapatan tiap-tiap bulan 1300, 1400. Takkanlah aku tak nak kenang UMNO. Diwujudkan pula UMNO dalam. Sebab itu tuan-tuan, macam contohnya Pekan. Ini tempat-tempat di mana Felda-Felda ni kuat ni.
apa UMNO-UMNO ni kuat ni adalah tempat di mana banyaknya felda-felda, termasuklah Slim River yang kita ada sekarang ni. The moment kita nak letak calon, kita tengok ada felda ke tak ada felda. Kalau ada felda, chances untuk menang di kawasan tersebut, terutama apabila melawan UMNO, adalah rendah. Balik kepada cerita kita, that is why essential untuk mereka nak ambil alih UMNO. Tetapi tuan-tuan, dalam kita nak serang satu kota, jangan serang satu penjuru. Kita nak serang satu kota, jangan serang satu angle. Nak serang satu kota, jangan kita serang satu, guna satu strategi. Inilah kebijaksanaan Mahathir. Inilah kebijaksanaan Daim. Inilah kebijaksanaan Azmin. Inilah kebijaksanaan Nishamuddin. Dia faham bahawa permainan ini, dia kena serang banyak angle. Dia kena ambil tagih simpati rakyat. Bersatu black out, wujudkan bersatu black out. Jadi orang-orang dalam bersatu mula goyah dengan Muhyiddin Yassin, maka dia mula keluar. Bila dia mula keluar, maka menyertai bersatu black out ini, the moment they take over UMNO nanti, mereka mempunyai kekuatan mereka sendiri. Dia kena tarik balik orang-orang di dalam UMNO yang menanda lompat dalam bersatu balik kepada apa nama Mahathir. Akhirnya dia kembali kepada kepada UMNO yang ada sekarang. Dia akan ambil alih UMNO yang ada sekarang. Eh, dana UMNO banyak tuan-tuan dan puan-puan. Nak pilihan raya makan juta, ratus juta mungkin. Nak masuk pilihan raya makan ratus juta tuan-tuan dan puan, bukannya murah. Sebab itu saya kata kekuatan itu perlu, aset itu perlu ada. Mereka perlu memastikan UMNO itu ditumbangkan. Namun guardian UMNO, sebab itu Zahrin kan, Zahrin nama dia? Zahrin Hashim, senior UMNO ni, dia duk bantai, dia nampak. Ni saya kena respect dia lah. Saya kena respect dia bahawa dia nampak benda ni. Dia nampak permainan ni, dia nampak perancangan, dan dia warning dah. Dia bagi warning kepada Zahid, dia bagi warning kepada Najib, bagi tahu dengan dia orang bahawa akan ada perancangan-perancangan ini, dan watch out, mereka ini akan datang dan menghadapi dan cuba untuk nak menjatuhkan. Dan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan, jatuhnya UMNO ini di tangan mereka-mereka ini, Pakatan Harapan akan menghadapi kesukaran untuk memenangi pilihan raya. So keyword dia apa? Pastikan Zahid, UMNO, Zahid, Najib dan sewaktu dengan ini masuk jail. Itu keyword dia. Okey. Bagaimana pula kalau mereka tidak masuk jail? Apa nasib-nasib Muhyiddin lepas ini kalau mereka tidak masuk jail? Okey, ini kita cerita. Yang pertama sekali, di Melaka, di Johor, di Perak, tiga negeri ini, Mufakat Nasional sudah pun meletakkan senarai calon. PAS dan UMNO dah pun bagi berbagi kerusi, dan di dalam senarai itu langsung tidak ada satu pun kerusi untuk bersatu. Tidak ada satu pun kerusi untuk bersatu, tuan-tuan dan puan-puan. Di Melaka, Johor, Perak, tidak ada satu pun kerusi untuk bersatu. Kerana apa? Mereka nak memastikan bahawa PAS dan UMNO pukul clean di negeri-negeri tersebut. Malah peruntingan perancangan yang ada sekarang ini, kalau tuan-tuan yang tengok sendiri, di Selangor sekalipun, di Selangor, UMNO dan PAS pun sudah berkira-kira untuk tidak meletakkan dan tidak mengambil calon bersatu untuk bertanding. Tetapi of course dia tak boleh nak bertanding seorang-seorang di Selangor. Kan? Kita ambil contoh Mersing lah hari tu. Zahid dah kata, Mersing kita akan ambil balik. Mersing akan ambil balik. Di peringkat DUN, tidak ada satu pun di Johor itu kerusi bersatu akan diberikan. Jadi berkemungkinan sama ada bersatu tidak ada kerusi langsung kalau dia lemah, ataupun dia kena tiga penjuru. Dia akan lawan UMNO atau PAS, dia lawan Pakatan Harapan dan bersatu. Dia akan ada tiga penjuru. Dan sekarang sekiranya berlaku tiga penjuru ini, keberuntungan adalah kepada Pakatan Harapan. Berlaku tiga penjuru ini, keberuntungan adalah kepada Pakatan Harapan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, keberuntungan ini, suka atau tidak, Pakatan Harapan. Sebab itu orang kata, kenapa kau tak bantai Pakatan Harapan? Nak bantai Pakatan Harapan, nak bantai, nak bercerita Pakatan Harapan apa? Kita orang dah stable. Nak cerita apa Pakatan Harapannya, kita dah stable. Yang kita nak bantai, kita nak cerita sekarang ini sebab dinamiknya, menariknya polisi yang ada sekarang ini disebabkan oleh Mahathir. Disebabkan oleh jatuhnya kerajaan Pakatan Harapan dahulu, dan disebabkan itu kita berlakulah keadaan sekarang ini. Tetapi saya bersyukur juga sebenarnya kerajaan sebelum ini jatuh. Pertama kita kenal siapa kawan, siapa lawan kita. Lepas itu kita tahu juga keluarnya pengkhianat-pengkhianat ini, kita faham. Dan juga yang tinggal sekarang ini yang benar-benar kekal walaupun tidak menjadi kerajaan adalah mereka yang benar-benar membawa agenda reformasi yang sebenar-benar-benarnya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ini Ali Rostam dilantik sebagai TYT Negeri Melaka. Ali Rostam, kenapa Ali Rostam penting untuk menjadi TYT Negeri Melaka ini? Bagi memastikan yang pertama dana, bagi memastikan gerak kerja, bagi memastikan UMNO, kekuatan UMNO itu berada dalam
kelompok yang sepatutnya. Tuan-tuan dan puan-puan, kena ingat. Kalau sekarang katakanlah Bersatu bertanding, menang pula. UMNO bertanding, menang. Katalah Perikatan Nasional menang di Melaka lepas ini. Siapa yang akan jadi Menteri Besar? TYT ada keputusan untuk decide Menteri Besar. Takkan dia nak bagi dengan Bersatu lagi? Dia akan bagi kepada orang UMNO. Dia akan bagi kepada orang dia. So Bersatu kena fikir sekarang ini. Dalam keadaan yang ada sekarang, Bersatu nak pergi ke mana? Bersatu akan jadi parti yang paling pendek memerintah dalam situasi dan keadaan yang ada sekarang ini. Saya pula buat apa kat sini? Saya tepuk tangan dan kemudian saya minum air. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang masih menonton saya. InsyaAllah. Ada continue lagi? Jangan pergi dulu. Saya nak bagi tahu bahawa dalam masa terdekat ni kita akan ada jual merchandise untuk fundraising saya dan PRN Sarawak, Haji Jaafar dan saya untuk fundraising Sarawak. Dan kita ada buat fundraising dinner pada bulan September ini, di mana kita akan buat di Ampang dan juga di Bangi, di Bangi area. Detail nanti saya akan letakkan dalam website saya. Detail nanti saya akan buat poster, insyaAllah, bagi siapa yang nak beli meja. Kita ada jual meja dan kerusi untuk fundraising dinner. Antara artis jemputan pula. Antara jemputan kita adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim, Wan Azizah, Menteri Besar Negeri Sembilan, Aminuddin. Kemudian saya sendiri dan juga Haji Jaafar Suyud. Kita akan buat dan juga kita ada pimpinan-pimpinan lain yang datang, insyaAllah. Ini iklan sebentar bahawa, dan benda ni saya akan war-warkan dalam masa dekat. Kita ada baju, kita ada cap, kita ada merchandise-merchandise yang kita jual dalam website Bina Negara yang saya akan launch dalam beberapa hari, beberapa atau seminggu dua lagi. Saya akan launch website Bina Negara, dan bagi ahli Bina Negara, saya akan sediakan kad Bina Negara di mana anda layak menjadi ahli Bina Negara. Okey, itu kita habis iklan dekat situ, insyaAllah. Jadi siapa nak join Bina Negara 4.0, saya kena buat Bina Negara 3.0 lagi. Tak sempat buat lagi sebenarnya. Okey, berbalik kepada cerita yang berkaitan dengan Kerajaan Perikatan Nasional sekarang ini. So, telur di hujung tanduk, sebab dalam keadaan sekarang ini 111 kerusi yang mereka ada, mereka tidak mampu mewujudkan satu orang kata apa kerajaan yang stabil sekalipun. Okey, balik kepada usul undi percaya atau undi tidak percaya. Adakah undi tidak percaya itu akan disebut di dalam pilihan raya, di dalam apa nama sidang parlimen kali ini? Bagi saya, undi tidak percaya itu tidak akan dibawa. Usul undi tidak percaya itu tidak akan dibawa di dalam sidang kali ini. Kerana apa? Nak atau tidak, speaker akan buat sehabis mungkin untuk memastikan bahawa usul itu tidak akan dibawa. Namun begitu, usul undi tidak percaya itu bukan objektif sebenar Mahathir. Dia bukan nak menjatuhkan Muhyiddin dengan cara usul undi tidak percaya. Itu bukan objektif utama dia. Objektif utama beliau adalah untuk memastikan bahawa dia nak throw us off. Dengan dia makin red herring. Dia benda tu sebenarnya red herring. Sebab tujuan apa? Dia nak gugat Pakatan Harapan. Dia nak gugat Pakatan Harapan. Gugatan apa semua? Dia nak gugat DAP, dia nak gugat Amanah, dia nak gugat PKR. Dia nak pastikan bahawa ketiga-tiga parti ini berkecamuk, tidak boleh bergabung di antara satu sama lain. Sebab tu saya kata tuan-tuan dan puan-puan, kekuatan Pakatan Harapan adalah semangat setia kawan dia. Selagi mana semangat setia kawan dia itu ada, maka kekuatan itu ada. Selagi mana mereka berada dalam lingkungan itu, mereka boleh membina kekuatan yang ada. Namun itu Mahathir cuba dengan contohnya Pakatan Harapan Plus. Tetapi Pakatan Harapan Plus ini tak berjaya untuk... Kerana apa? Kerana masa itu PKR ambil stand supaya tidak menyebelahi Pakatan Harapan Plus. Atas tujuan apa? Sebab kita dah nampak bahawa permainan ini, bahawa permainan Mahathir bukannya untuk nak melantik. Dia tak ada majoriti. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, Mahathir tidak ada majoriti. Tetapi dia bagi janji bulan dan bintang kepada DAP, kepada Amanah. Kerana apa? Konon-kononnya dia ada majoriti, GPS akan menyokong dia. Saya dah bagi tahu daripada awal, dalam banyak-banyak parti di dunia ni, yang paling anda tak boleh percaya adalah GPS. GPS ni sebab saya tahu parti saya. Bukan parti saya lah, parti negeri saya. Parti Sarawak. Paling anda tak boleh nak percaya adalah GPS. Dia boleh cakap depan anda hari ini lain, 2 jam kemudian dia boleh jadi cerita lain. Sebab apa? Bagi mereka yang penting apa agenda yang maksimum mereka boleh bawa. That's why saya kata tuan-tuan dan puan-puan, ada usaha untuk bekerjasama dengan GPS. Ada kerjasama, kononnya nak bekerjasama dengan PSB. Kalau sekiranya MPN Sarawak nak bekerjasama dengan PSB, saya kata PMAMP. Perkataan aku cekat dia sikit nanti. Sebab apa? PSB itu adalah GPS 2.0.
PSB adalah GPS 2.0. Engkau nak bekerja apa dengan PSB? Kononnya apa? Nak menang. Maka dalam keadaan itu, kita kena pastikan bahawa tidak ada kerjasama dengan PSB berlaku dalam keadaan pada masa-masa bila-bila yang kita nak. That is why, tuan-tuan dan puan, saya kena pastikan satu perkara. Situasi yang ada sekarang ini, GPS tidak boleh percayai. Mahathir tidak ada majoriti. Bila dia tidak ada majoriti, kenapa dia beraya kononnya dah buat Pakatan 18? Dia nak throw us off. What is throw us off maksudnya? Dia nak pastikan supaya kita tidak bersatu. Dia nak pastikan supaya kita sentiasa, oh, kita akan jadi kerajaan. Yeay, kita jadi kerajaan. 129, 136, 147. Whatever lah number yang dia ada. Dia nak pastikan benda itu. Pada hakikatnya, itu bukan benda yang sebenarnya. Itu dipanggil red herring. Red herring ni adalah satu benda yang, oh, kita fokus pada benda tu. Tetapi dia nak buat kerja lain dekat belakang. Dan kerja lain itu, rupanya dia buat dekat mana? Dia buat dekat Langkawi. Ha, jadi itulah yang berlaku sekarang ini, dan itulah situasi dan keadaan yang kita lihat. Okey. Kesimpulan yang saya boleh katakan, pertama, Pakatan Nasional tidak mempunyai majoriti. Dia dalam keadaan yang terlalu terkontang-kanting dan juga kecacah merbah dan juga tidak tentu hala. Seri Gading dah keluar, so keadaan mereka jenuh, teruk. Tapi dalam keadaan sekarang, Azmin, Mahathir, Hishamuddin, even Muhyiddin dalam perancangan untuk mengambil alih UMNO kembali dan memastikan bahawa Zahid, Najib dan sewaktu lainnya masuk masuk penjara dan mereka boleh ambil alih. Dan sekiranya mereka ambil alih UMNO, kenapa mereka perlu ambil alih UMNO? Kerana mereka tahu bersatu tidak ada kekuatan. Pertandingan mereka di dalam pilihan raya lepas tidak menggunakan logo bersatu, tidak menggunakan logo Pakatan Harapan, sebaliknya menggunakan logo PKR. Kalau bersatu bertanding kali ini, belum tentu mereka menang walau satu kerusi pun. Jadi sekian saja daripada saya. Sekian, selamat malam. Saya mohon untuk maaf kepada apa-apa kesilapan. Semoga kita jumpa lagi, insyaAllah. Apa-apa hal minum dulu. Selamat malam. Lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.